Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winianesta Pratiwi dari program studi akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara toharoh. Yang pertama adalah berwudu. Yang dilakukan pertama kali adalah membaca basmalah. Yang kedua, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali dilakukan dimulai dari bagian kanan. Yang keempat adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Yang kelima adalah membasuh muka sebanyak 3 kali dengan menggosok sudut mata, melebihkan dan menggosok muka. Yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku dengan digosok 3 kali mulai dari tangan kanan. Nomor 7 adalah mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dimulai dari ujung muka kepala kemudian ke tengkuk lalu dikembalikan ke permulaan kemudian dilanjutkan mengusap kedua telinga. Nomor 8 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan diawali dari sebelah kanan. Dan yang terakhir adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang kedua adalah mandi besar. Yang pertama, membasuh kedua tangan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang keempat, mengambil air kemudian memasukkan jari pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian sesudah rambut diurai dimulai dari sisi kanan. Yang kelima, menuangkan air di atas kepala 3 kali diawali dengan sebelah kanan lalu diratakan di atas seluruh tubuh dengan digosok. Yang keenam adalah mencuci kedua kaki dengan mendahulukan kaki kanan. Yang ketiga adalah tayamum. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan pada tanah atau debu, lalu tiuplah keduanya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca basmalah. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap telapak tangan sampai pergelangan tangan. Semua yang dilakukan saat tayamum dilakukan selama 1 kali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.